Halo Club Peppers, gue ini ada di acaranya di BMCC. Ini acara Bauhan Mechanical Mod. Jadi ini apa ya, terkumpul ya, bisa gue bilang di sini acaranya para pemakai mechanical di sini, guys. Jadi ini acaranya di Banjarbaru. Nah, di Banjarbaru, di tepatnya ini adalah di Kopi Mangopi. Di kalau kalian orang Banjarbaru pasti kalian tahu itu di sebelah Hotel Batung Batulis, guys. Nah, ini gue di sini nih, gue lagi di parkiran ya. Nanti kita langsung masuk ke acaranya. Jadi acaranya itu seperti apa, guys? Nah, oke, kita lanjut ke bagian acaranya. Acaranya itu seperti apa? Di sini sudah ada banyak brand-brand lokal juga. Jadi acaranya, rounddownnya di sini adalah kalau gue nggak salah itu dia ada giveaway juga, ada apa ya, membahas tentang mechanical juga. Dan yang lebih ramai sekarang membahas tentang yang liquid yang disalahgunakan, guys, yang menggunakan narkoba. Nah, jadi di sini terkumpul juga ada berbagai brewer. Jadi di sini dari Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura. Jadi kita langsung ciao, kita beralih ke bagian dalamnya, guys, ke acaranya langsung. Ciao. Terus lagi siapa? Roland. Satunya siapa? Oh, Roland. Sama 2 tahun. Oke, 2 tahun. Gue mau tahu safety-nya Meka tuh gimana menurut lo? Dari safety sih sering dibersihin aja. Mau giveaway? Mau! Giveaway semangat, cuy. Kita bakar lagi semangatnya, boleh kawan-kawan semuanya? Sebas Banjarbaru, gua mau minta suaranya. Yang mau giveaway, mana suaranya? Ownernya brand Langkar Liquid, yang mana kalian kalau belum nyoba liquid Langkar, belum orang Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar santai, jadi bahasanya dicampur aja kita. Campur aja. Ada dua pembahasan karena jadi rencananya buat BMC. Pes yang kada bakalan lekang dimakan waktu. Iya kada. Pakai mechanical merek apa kah? Selawas-lawasnya apa jangan jadi mechanical kayak itu, Bang? Segalak itu, Bang. Coba aja kalau pakai elektrikal. Yep, nih kalau di acara sini ada ini brewer dari Banjarmasin. Nih kalau ngumpul nggak jauh-jauh beda nih ML, guys. Nah, jadi nih dimanapun tempatnya selalu ML pokoknya. Bukan making log, bukan Mobile Legend. Nya babe masuk TV. Masuk TV-nya. Bang, bang, gosip, gosip apa, Bang? Kita sedang menggosip. Waduh. Ini ada ownernya Killer Ejus. Siap. Jadi untuk kalian yang biasanya ke Banjar, ini tokonya ada di Jalan Gatot Subroto. Betul, namanya adalah War. Warpen. Betul sekali. Jadi ini kalian pinandu ya. Jadi kita mengajak teman-teman rekan-rekan Peppers yang menggunakan Hexom ataupun yang ingin menggunakan Hexom bisa bergabung dengan komunitas Hexom Kalsel. Saat ini di Kalsel sendiri ada 3 komunitas Hexom, perpecahan dari, sebenarnya sih bukan perpecahan ya, apa ya istilahnya, pelebaran. Pelebaran setiap X-Speed itu nggak mungkin sama ya. Nah, jadi acaranya ini rame banget, guys. Ini kira-kira acaranya ini ada 1000 orang nih mungkin ya, 1000 orang menampung mungkin nih. Sangat amat cepat. Acaranya rame. Sangat amat cepat. Itu ada Bang Indro di belakang. Nah, ini di belakangnya ada Bang Indro. Paling kece. Woi. Ada lagi yang mau ditambahin? Oh, ya. Kalau
untuk saat ini EXO itu bisa jadi tujuan prestasi. Nah, jadi acaranya di sini ramai banget. Jadi di sini ada membahas tadi, ada ini acaranya BMCC ya, Bang. Ya kan? Tambahan lagi. Bang. Lo sama siapa, Bang? Ya, sama Bang Rifki ini kayaknya sendirian aja nih Bang Rifki ini. Benar, kata Mirja. Sendirian itu yang di joblo ya. Atau enggak ya, atau disimpan di rumah. Disimpan di rumah. Jadi pacarnya disimpan di rumah katanya. Nanti 2-3 tahun ke depan itu Bang mahal. Oh ya, acaranya keren ya, Bro. Ada Hexom yang warna pink. Ini rame, jadi di Banjar Baru nih. Itu sudah mulai sepi acara mungkin, sepi acara. Sepi acara. Jadi di Banjar Baru harus ada acara. Sekarang harganya terus ya, biar rame ya. Ini udah baru. Kalau bisa itu bulan satu kali. Ada satu bulan satu kali karena peningkat tuh arah papers di Banjarbaru ini meningkat drastis mungkin. Jadi, oke, karena Pura Banjarbaru dan sekitarnya. Sudah bertanya, gua masih giveaway dari Max Crafton. Selamat dapat giveaway. Jadi untuk kalian yang mau tanya Hexom bisa juga sama Bang Idik. Lo kan apa Hexom apa? Gerakan Hexom kalsel. Di wilayah lain yang bikin untuk Dolga Foxy. Jadi cuma dia ada Dolga Foxy Kalsel untuk Kalimantan Selatan. Kita jalan-jalan dulu ya, cari apa itu. Gua menemukan salah satu seorang. Ini adalah liquid yang bernama Mugitaro ya. Mugitaro dari langkah liquid, drivernya ada tadi yang mengasih mau, lagi apa tuan? Yang jadi pertanyaan dikejar binian berdua itu nih. Itu ada ciwi-ciwinya. Jangan. Sinyal kita tetap berlangsung. Apa itu? Gila. Terima kasih untuk para peserta kapas dari Kumpul. Oke. Yang pertama Bang, apakah sudah dilakukan liquid? Pada pokan. Kita taruh. Oh, ramenya. Apaan nih? Oke okay, guys, itu sudah disorot lah tuh nah. Oke okay, guys. Sudah dikerumbungi banar. Oke guys. Oke guys, ketemu lagi sama kita di acara Pep Meet. Pep Meet apaan tuh? Bukan acara small ya Bang? Bukan. Wah, jadi untuk kalian yang main suka nyanyi, ini ada pemandunya. Emang LC? Pemandu. Yang keempat. Wah, nih acaranya rame nih. Koplo, Bang Bayu koplo. Benar ya? Yang kelima nah, kelima ini atau lu bisa nyebutin tujuh. Liquid dan Brown Vape gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Langkar Liquid dan Brown Vape. Tepuk tangannya kamu kalau semuanya. Nah, jadi lu bikin dua tim 5-5 terserah lu mau sama siapa ya. Pokoknya 5-5. Oke, lu bikin dulu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bikin dua-dua ini. Dua. Terserah aja pokoknya. Dua. Yang paling ujung itu yang akan menghembuskan terakhir itu harus kenceng ya. Oke. Gua Fabulous Ready. Persiapan. 1, 2, 3, go. Ini rame cuy. Lo harus di video nih. Salah-salahnya ada cipokan bentar deh. Nah, apaan tuh? Apain lo? Oke, ulang. Hey, jangan cipokan, bre. Gue bilang jangan cipokan. Yang gua takutin kalau dia cipokan sange berabe cuy. Lu kok mau kemana masukinnya? Ke mulut. Oke ya. 2 3 go. Ini
enggak mungkin gua lihat lu tadi pakai pot cuy, gua lihat lu tadi pakai pot nyedotnya, enggak mungkin. Cipokan deh. Ada ya sih. Gak ada asapnya. Mana tepuk tangannya? Ketahuan tuh tepuk tangan bayaran semuanya tuh. Oke, untuk penilaian tim B, mana tepuk tangannya? Oke, selamat tepuk tenang. Yang dari tim A jangan berkecil hati, itu tetap dapat giveaway kok. Ini gua kasih kawat dari El Papor. Oke, selamat ya. Thank you, Bray. Thank you, selamat. 3, rep 1, 2, 3, blow. Mampus lo. Oke, untuk tangan dari teman-teman ya. Oke. Gua mau dong minta penilaiannya untuk Bro Holland, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan woi. Ulang. Oke, untuk penilaian buat Bro Holland, mana tepuk tangannya? Oke, untuk penilaian buat Bro Jotek, mana tepuk tangannya? Oke, selamat Bro Jotek sudah masuk Bro Holland. Thank you. Tapi tetap gua kasih kawat dari Tanin. Oke, thank you Bro. Oke, Jotek tahan dulu Jotek ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, bro. Waduh. Oke. Gimana bro, Jotek? Waduh. Apa jatuh bro? Oke, selamat kepada bro Jotek sudah menjadi juara 1 dan bro Han sudah menjadi juara kedua. Dan kalian mendapatkan liquid dari Langkar Milky Taro. Cuy, jangan cuy, itu iseng gua cuy. Dan bro Jotek mendapatkan liquid. Gua kasih giveaway. 1, 2, 3. Tanin, Max gitu ya, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Nih, acaranya rame nih guys. Power Hunter nih. Lagi nunggu apa nih bang? Sanek. Kosong. Lex Papor. Yeah.
mana banyak kamu? Udah aku kan mau apa itu sobat. Thank you buat Banjarina yang udah ngasih kapas. Jangan lu. Hah? Kapas atomik nih. Kayaknya enak. Enak-enak dong premium. Sukses selalu. Oke. Nah. Mas bro. Nah, ini yang sip. Ya, pop. Puas. Alhamdulillah. 19. Bebas ready. On my gun bebas. 1 2 3 bebas. 1 2 3 blow. Oke guys. Ini acaranya sudah berhasil. Sudah selesai. Ini jamnya udah jam 12 teng. Jadi acaranya sudah ditutup. Bro, ini acaranya udah selesai, bro. Acaranya sudah selesai ya. Zap, bebas, take with me again, Nang Iki, kawan-kawan semuanya. Jangan lupa kalian follow, subscribe channelnya Banjarina ya. Dan subscribe balik channelnya Mang Iki. Kapan kita balik, bro? Kita atur, bro. Kita udah wacana mulu nih. Wacana nih, udah setahun mau jalan. Udah jalan setahun wacana mulu. Nanti lah kita collab sama YouTuber terkece. Waduh, dan ini dia maskotnya Banjarmasin, guys. Oh, maskotnya Masin sih pada hari. Oke, jangan lupa subscribe channel gua Mang Iki ya. Bye bye. Oke, jadi acaranya sudah berakhir guys nih. Cuman masih rame di sini. Nah. Oke. Nih ada Om Rijal sebagai pelaksana. Gimana Om acaranya sukses ya? Sukses. Enggak terduga untuk hari ini. Berarti baru Peppers Banjarmasin rantau Banjarbaru Martapura Kois 1 Borneo pada berarti ya, tahun depan. Iya, berarti nanti ada lagi Om ya. Siap, insyaallah. Oke. Okay. Terima kasih untuk supportnya ada ya. 15 brand yang support kita acara hari ini. Oke. Okay. Okay, ditunggu acara selanjutnya ya Om. Siap, yang pasti bakal yang lebih besar. Betul sekali. Ada Cece dan juga Trek. Okay, betul. Insyaallah. Siap, terima kasih. Oke. Okay. Okay, kita jalan-jalan dulu guys. Mana ya? Ada pulang. Bang, aduh, kayak apa? Puas kah? Alhamdulillah. Oh iya, sudah mendapatkan banyak giveaway. Masya Allah. Barokah. Ini namanya sama nih. Nih. Yang biasanya menggebu-gebu di Facebook. Menggebu-gebu di Facebook. Nih, woi, acaranya sudah selesai cuma masih rame, guys. Dan di sini nyaman ikut larang lah. Nah, ini sini gua ada menemukan artis. Ini anggota Warkop. Kalau kalian pernah lihat tuh ada Om Indro di ujung. Nah. Jadi ini anggota Warkop era dulu lah. Cuman ini yang era sebelum Masehi. Om Indro. Nih, Om Indro sekarang nge-pep juga, bro. Tuh, lihat. Nah. Terus dong, Bang Yong. Jangan ketahuan kayak ada di konbusan. Nih, jadi rame nih kita kedatangan artis dari jauh. Jauh banget nih, impor guys nih. Tuh, woi. Oke, acaranya sudah berakhir guys. Jadi kita balik kanan dulu, go home. Jangan lupa ditunggu acara Pep Meet selanjutnya guys. Si bos. Gerumbung hijanya. Oke, dari.
Oke, jadi jangan tukaryakan Tuhan. Namun kan memaksakan kemampuan bantu beli kakaknya itu mana? Bantu belajar.